Mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Jewel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini, hidup kalian akan diubahkan. Terima kasih Bapak. Kasam. Terima kasih Yesus. Kasam. Terima kasih Roh Kudus. Hah, gimana Kak Adil? Ayo kita ibadah jekis, ini udah jam berapa ini? Oh iya. Kak Sam tadi udah pakai bajunya loh. Oh iya, loh. Lupa Kak, sih? Terlalu seru sih lagunya. Kak Sam lagi dengerin apa? Lagu ini, album Joel Kids Kak. Oh iya, Kak Adil juga suka dengerin iya. Itu. Iya. Seru tapi, banget ya kayaknya. Tapi ini jamnya sudah telat kita Kak, yuk kita kebaktian. Berarti Kak Adil gak bisa dengerin nih? Gak usah, kita kebaktian aja langsung. Oke, oke. Oke. Yaudah yuk Kak. Oke. Okay. Shalom adik-adik Joel Kids. Belum kedengeran suaranya. Oh iya, belum kedengeran. Coba kita ulangi ya. Oke. Okay. Jawab ya, jawab, okay, jawab keras. Ya semuanya. Yang keras, oke. Okay. Siap Kak, ayo Kak. Satu, dua, tiga. Shalom adik-adik Jokit. Nah, mantap. Kak. Kita ketemu lagi hari ini. Ya, bersama Kak Adel. Dan Kak Samuel. Wow. Hari ini kita mau ibadah online Joel Kids Kak. Kita mau seru-seruan bareng ya Kak. Iya, kita mau puji Tuhan bareng. Kita mau dengerin firman bareng. Asik. Tapi sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau undang Tuhan, kita mau panggil Tuhan, kita mau panggil hadirat Tuhan datang ke hati kita masing-masing. Siap, semuanya ikuti dengan sungguh-sungguh ya. Semuanya disingkirin dulu, mainannya, terus makanannya. Pokoknya semua hal yang mengganggu, singkirin dulu ya Kak. Oke, betul Kak. Kita mau hari ini kita senangkan hati Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat siapa Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan? Angkat tangan yang tinggi, angkat tangan. Oh, banyak yang mau ya. Banyak yang mau tuh Kak. Kalau gitu, siapkan hati, siapkan pikiran, semuanya tertuju ke tuh? Ke Tuhan. Dan kita mau sembah Tuhan dengan lagu Kerinduan. Di lagu ini adik-adik berkata, kita mau senangkan hati Tuhan, kita mau buat Tuhan senang sama kita. Bersihkan hatiku Tuhan. Siapa yang mau hatinya dibersihin oleh Tuhan? Sekarang kita nyanyi sama-sama, kita sembah Tuhan sama-sama, kita undang Tuhan sama-sama. Sesuai dengan kehendak-Mu, ku mau hidup seturut firman-Mu, ku mau selalu dekat di hati-Mu yang kumau.
dengan kehendakmu. Ku mau hidup seturut firmanmu. Katakan sama-sama. Ku mau selalu dekat di hatimu. Sama-sama kita dekat di hati Tuhan, adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, ikutin doa Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat hari ini. Kami boleh. Ibadah. Online. Joel Kids. Hari ini Tuhan. Kami mau. Memuji. Dan menyembah. Namamu. Kami mau. Menyenangkanmu. Kami undang. Tuhan hadir. Di tengah-tengah kami. Selama. Ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat. Mencintaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan Amin. Nah, ya. Siapa di sini yang mencintai Tuhan Yesus? Saya. Ketangannya semuanya. Mana? Banyak ya. Kalau gitu kita mau puji Tuhan lagu Cintaku Tuhan. Semuanya siap-siap. Cintaku Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Buat Tuhan Yesus. Dalam sekali. Semakin berdiri, semakin dalam nih. Semakin hari. Semakin apa? Semakin dalam. Ikutin gerakannya Kak Sam sama Kak Adel ya. Siap-siap. Ini dari awal ya. Hati-hati. Cintaku Tuhan. Dalam sekali. Semakin hari. Semakin dalam. Aku syukur, ku mau bersyukur.
lebih keras lagi suaranya ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau sangat baik. Ku puji namamu. Siap, siap. Kita lompat bareng-bareng ya habis ini. Tuhan Yesus, kau sangat baik. Kasih setiamu kekal selamanya. Kekal selamanya. Tuhan Yesus, kau sangat baik. Ku puji namamu. Kapan? Setiap hari. Ku puji namamu. Setiap hari ku puji namamu. Katakan setiap hari. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang mau bersyukur setiap hari? Aku. Saya. Jadi juga mau kan? Kita mau dong. Bersyukur setiap hari. Siap, siap, siap. Yeay. Kak Sam, Kak Sam. Apa Kak Adil? Tahu gak Kak? Ada satu lagu di albumnya Joel Kiss nih adik-adik yang paling terang. Apa itu kan album lagu, kenapa ada lampu? Iya, maksudnya Kadil judul lagunya. Oh, bukan lampu ya? Bukan. Oh, bukan lampu. Coba-coba Kasam ingat-ingat lagi. Apa ya? Kira-kira apa nih? Apa nih Kadil? Kadil udah ngasih clue loh, yang terang. Bersinar mungkin? Betul. Oh, bersinar. Betul sekali, okay. Adik-adik ada yang nebak bersinar juga gak? Ada, pasti. Wah, ada Kak itu. Hebat. Hebat, kalau hebat, gitu, kalian hebat. Kita memuji Tuhan pakai lagu Bersinar. Semuanya tepuk tangan di atas. Harus semangat ya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Bersinar. Kita mau puji Tuhan sama-sama, oke? Okay? Iya, ikutin gerakannya Kak Adil sama Kak Sam. Oke. Okay. Siap-siap. Kita lah. Menyatakan kasih Tuhan. Kita...
Adik-adik pada semangat semua ya Kak Adel. Iya, tadi kita udah gerak-gerak, kita udah lompat-lompat. Buat siapa? Buat Tuhan dong. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oh, aku. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Okay. Kita mau undang Tuhan, oke? Okay? Siap. Semuanya sikap menyembah gimana? Tutup mata, kita lipat tangan. Kita mau sama sembah Tuhan dengan lagu I Love Jesus. Kita mau katakan kita sangat-sangat mencintai Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. This is my love song. This is my love song for Jesus, for Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus, for Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. Sama-sama kita katakan. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Sama-sama katakan I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. This is my love song. Semuanya nyanyi keluar dari hati kalian. This is my love song. For Jesus, this is my love song. This is my love song. This is my love song. For Jesus, for Jesus. Angkat tangan dan katakan, I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all. Dan kebenaran dan dalam segala kebenaran.
Tuhan. Biar melalui pujian dan penyembahan ini Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Amen. Hari ini Tuhan, tak lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar kami boleh mengerti Tuhan, apa yang akan disampaikan melalui firman-Mu itu Tuhan. Kau yang bicara pada setiap hati kami, dan biar firman itu menjadi benih yang tumbuh subur di dalam hati kami Tuhan. Amen. Dan kami boleh menjadi pelaku firman. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat-sangat-sangat mencintai-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, selamat datang di Curly Village. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita yang seru dari Curly Village. Kalian sudah siap? Oke, nah hari ini kita akan melihat teman-teman kita sedang bermain di Taman Holiday. Yuk kita lihat sama-sama. Iya Mer, keren banget loh. Seru banget. Iya loh, seru banget. Makasih ya Mer, karena kamu kita bisa seru-seruan main game sini. Ya jelas, siapa dulu dong? Merci gitu loh. Kalian jadi gak cupu, gak ketinggalan zaman. Iya, aku juga suka kasih info games terbaru. Tapi aku biasa aja loh. Gak kayak kamu ngata-ngatain. Kita cupu lah. Tapi ini kan games yang lagi ngehits banget. Kalau kamu gak ikutan main, gak keren dong. Marco, Percy, kalian ini lagi pada kenapa sih? Kok malah jadi ribut-ribut gitu? Kita mau main bareng atau malah mau ribut? Tahu ah, pulang aja ah. Messi ngeselin, gak asik. Marco, tungguin. Mer, aku pulang dulu ya. Kalau mau pulang, pulang aja. Aku gak apa-apa kok main sendiri di sini. Cuman ngomong begitu aja kok marah, ngambek. Kan, memang aku yang kasih tahu. Kalau gak ada aku, kalian pasti belum tahu games itu. Loh, kenapa ya mereka jadi marahan gitu? Kan tadi main bareng. Kok malah jadi begini? Kan kasihan ya, Mercy ditinggal di taman sendirian. Aduh, gimana ya ini ya? Teman-teman, sebentar. Sepertinya itu Mr. Diego ya? Hai Mercy, kamu kenapa sendirian di sini? Mana teman-temanmu? Hai, Mister. Iya, mereka sudah pada pulang. Loh, kok mereka pulang? Kenapa? Nggak tahu tuh. Sepertinya mereka marah deh sama aku. Marah? Tunggu, Mercy. Coba kamu ceritakan kepada saya. Gini loh, Mister. Tadi kan kita kumpul di sini buat main games. Nah, gamesnya tuh seru banget karena sedang ngehits. Oh, terus apa yang membuat teman-temanmu marah? Tadi aku cuman bilang kalau karena aku mereka bisa main games itu. Coba kalau aku nggak kasih games ini ke mereka, pasti mereka ketinggalan zaman, Mister. Bener kan? Seperti itu ya ceritanya. Iya, aku juga gak ngerti kenapa mereka jadi marah sama aku. Yang aku bilang itu tadi, bener kan? Mercy, menurut kamu yang kamu ucapkan itu benar ya? Ya bener lah. Kalau menurut Mr. Diego, yang kamu sampaikan itu menyinggung mereka karena kamu mengejek mereka. Menurut Mister, saat kamu merasa lebih hebat dari temanmu, itu berarti kamu sombong. Dan tidak ada teman yang suka dengan orang yang sombong. Sekarang Mister mau tanya, apa semua games yang kalian mainkan hanya dari kamu saja? Enggak sih Mister, kadang aku juga kasih aku games baru. Bravo juga.
Nah, berarti mereka juga hebat kan? Ya cuma kamu aja yang hebat. Oh, berarti mereka tersinggung ya, Mister. Makanya aku ditinggal sendirian di taman. Kamu sudah tahu kan kesalahanmu? Iya, Mister. Sekarang kamu harus minta maaf dengan teman-temanmu. Makasih ya nasihatnya. Sekarang aku akan ke rumah Marco untuk minta maaf. Oke, merci. Hati-hati di jalan ya. Pesan Mister adalah kamu harus punya karakter yang baik, yang membuat orang lain juga merasa senang dengan kamu. Wah, akhirnya Mercy tahu apa kesalahannya. Ternyata merasa lebih hebat dari orang lain dan menyinggung perasaan mereka itu sifat yang gak baik. Kalau kita bersikap seperti itu terus, mana ada teman yang mau main dengan kita? Mercy, kamu ngapain Marco? Kamu jangan berisik, aku mau ngerjain Mercy. Biar aja dia penasaran. Mercy. Siapa ya? Kok sepertinya ada yang manggil-manggil aku? Tapi siapa ya? Kok gak kelihatan orangnya? Mercy. Siapa ya di sana? Aku pergi aja. Jangan-jangan ada orang jahat. Aduh, kakiku sakit, aduh. Tolong. Marco, tuh Mercy jatuh. Kasian tahu, dia ketakutan. Ayo ke sana yuk. Kita tolong aja. Iya, kakinya sakit tuh kayaknya. Lolo, kok kamu ada di sini, Bravo? Loh, kamu juga, Marco, kenapa ada di sini? Tadi kan katanya kamu mau pulang. Hehehe, iya, rencananya memang mau pulang. Tapi Marco malah ajak aku untuk tetap di sini. Iya, Mer, tadi kamu takut ya ada yang panggil-panggil kamu. Loh, kok kamu tahu? Iya, tadi ada yang panggil-panggil aku. Saking aku takutnya, makanya aku lari. Terus, aku jatuh deh. Sorry, itu tadi suara aku. Maaf ya, kakimu gak apa-apa kan? Kamu ya, Marco? Jahil banget sih kamu. Sudah, masa bertengkar terus. Marco, Bravo. Aku minta maaf ya, kalau aku tadi sudah gak main kalian cupu, ketinggalan zaman pula. Ternyata aku tadi sombong dan aku sudah menyinggung perasaan kalian. Maafin aku ya. Iya, dimaafin. Aku minta maaf juga ya, sudah jahil sama kamu. Abis kamu ngeselin sih. Padahal kan kita sama-sama saling tuker games. Biar kita update terus. Nah, gitu dong. Akhirnya kita baikan ya. Gak ada marah-marah lagi. Ayo kita lanjut main lagi. Yeay, akhirnya mereka baikan. Teman-teman, ingat ya. Jangan saling merendahkan. Jangan merasa lebih baik. Dan juga jangan nakal dengan teman kita. Lebih baik kita bermain bersama-sama daripada saling marahan. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi di cerita yang lebih seru di Curly Village. Dadah. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi di acara ibadah hari ini Joel Kids. Dan Kak Michael senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Dan Kak Michael percaya keadaan kalian baik-baik saja, luar biasa, diberkati Tuhan pastinya, oke? Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita punya tema yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ada satu destiny yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, destininya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih menjadi serupa dengan Kristus. Adik-adik sudah siap? Oke, Kak Michael mau lihat tangannya dilipat semuanya sambil memperhatikan dengan sungguh-sungguh
layar handphonenya atau mungkin laptop atau mungkin TV yang adik-adik gunakan, perhatikan dengan sungguh-sungguh dan Kak Michael akan mulai ceritanya. Siap semuanya? Oke, semua tangan dilipat. Very good, kita mulai sama-sama. Adik-adik semuanya, destiny kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia serupa dan segambarnya. Jadi ada destiny yang Tuhan taruh dalam hidup kita, adik-adik dan Kak Michael, adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Setan gak suka, adik-adik. Melihat itu, setan gak suka. Mereka berkata, setan berkata, kenapa sih manusia punya destiny seperti serupa seperti Tuhan? Dia gak suka, adik-adik. Sehingga dia mau membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Benar, adik-adik, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga apa yang terjadi? Rusaklah semuanya. Manusia mulai berbuat dosa dan bukan melakukan yang baik seperti yang Tuhan lakukan. Mulai Kain mulai membunuh adiknya Habel. Kemudian orang-orang semua berbuat dosa, berbuat yang jahat. Sehingga hati Tuhan sedih. Dan Tuhan mau di akhir zaman ini kita kembali lagi, kita diingatkan kembali. Kamu punya destiny loh manusia. Kalian punya destiny, yaitu apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa sih adik-adik serupa dan segambar dengan Tuhan? Nah sebentar, kita ada games yang akan dipandu oleh si Jono ya. Siap-siap ya, yuk kita ikuti gamesnya. Nanti ingat, nanti kalian video saat kalian lihat gamesnya dengan si Jono nih. Kalau kalian bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh di video, nanti bisa dibuat di Instastory ya. Terus kemudian di tag ke Joel Kids Ministry Instagramnya. Nanti kita akan lihat siapa nih yang gayanya paling oke, yang bisa serupa mirip dengan si Jono. Nanti kan kita kasih hadiah pulsa juga, nanti akan dikirimkan. Tapi jangan lupa ya, nanti di tag ke Joel Kids Ministry. Yuk kita lihat dulu yuk lombanya yuk. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian? Wah luar biasa. Hari ini tadi Kak Michael suruh Jono untuk apa? Bikin games. Adik-adik sudah siap semuanya? Oke, coba sekarang yang sudah siap, perhatikan baik-baik ya. Tirukan gaya dari si Jono. Siap semuanya? Oke, coba gaya yang pertama. Hai! Bisa enggak? Oh, bisa semua. Wah, hebat juga ya. Serupa dan segambar dengan Jono. Hoi! Bisa enggak? Oh, bisa juga. Oke, berikutnya. Serupa dan segambar dengan Jono. Ha! Bisa? Cepat! Ya, Luar biasa juga ya anak-anak ya. Oke, sekarang serupa dan segambar dengan Jono. Ya. Nah, ini mah gampang ya. Oke, yang kelima. Siap semuanya. Serupa dan segambar dengan Jono. Tangannya begini. Wah, semua berhasil. Kirimkan videonya ya. Jangan lupa dan di tag di Instagram Joel Kids. Bagus sekali. Wah. Oke Kak Michael, back to you. Nah adik-adik semua, siapa nih yang berhasil mengikuti serupa mirip dengan gayanya si Jono? Coba angkat tangannya. Kak Michael mau lihat nih. Wah, semua angkat tangan ya. Nah adik-adik semuanya, serupa dan segambar artinya kita mengikuti atau mirip dengan apa yang kita lihat, apa yang tadi kita mau inginkan. Ya, contoh seperti ini nih. Ada adik-adik, siapa yang di sini yang punya papa mama? Ya, siapa yang mirip dengan papa mamahnya? Coba tulis deh di bawah. Komennya boleh dikomen deh. Komennya adalah mirip siapa? Mirip papa apa mirip mama? Nah, ini ada beberapa gambar nih. Contoh ini nih, miripnya sama papahnya nih kayaknya, ya. Ah, yang ini mirip sama mamahnya. Atau si David. Nah, si Prey Rangers, dia ternyata mirip siapa ya? Wah, mirip sama mamahnya, ternyata mirip banget waktu kecil ya. Nah,
Adik-adik, kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Apa yang kita miliki bukan wajahnya loh. Kak, berarti wajahku berarti harus kayak Tuhan Yesus. Nih, mana gambar Tuhan Yesus? Loh, harus rambutnya gondrong gini, Kak. Atau harus brewokan gitu, Kak. Ya bukan, adik-adik. Ya kan? Bukan serupa dan segambar wajahnya. Nanti yang cewek gimana dong? Masa brewokan gitu? Kan malu dong ya. Nah, yang ini kita mau serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Artinya karakternya, sifatnya, adik-adik. Kita melakukan yang baik. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita juga ikut lakukan. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Coba, sudah tahu semua belum? Belum tahu. Karena itu kita harus baca firman Tuhan. Betul sekali, adik-adik. Nah, apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengampuni. Bayangkan, di atas kayu salib. Sudah dipaku tangannya. Dikasih mahkota duri. Dicambuk. Diludahin. Dihina. Dikata-katain. Diejek. Semua dilakukan yang jahat. Tapi dia tidak pernah marah, adik-adik. Dan dia mengampuni. Itu yang dia kerjakan. Kalau kita mau berkata, Kak, aku mau serupa dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Waktu Tuhan Yesus mengampuni, kita juga harus mengampuni. Waktu Tuhan Yesus mendoakan orang-orang sakit, memperhatikan yang miskin, memberi makan, apa yang adik-adik harus lakukan? Apa? Betul sekali, adik-adik. Kalau kalian berkata, aku serupa dengan Tuhan Yesus, artinya apa? Adik-adik juga harus beri makan orang-orang yang miskin, mendoakan orang-orang yang sakit, menolong mereka. Tuhan Yesus baca Alkitab loh, adik-adik. Walaupun dia adalah firman Tuhan, tapi dia adalah baca Alkitab. Apa yang terjadi? Dia baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Dia bisa tanya jawab dengan ahli-ahli Taurat yang pintar-pintar. Umurnya masih 12 tahun, tapi dia bisa tanya jawab. Dia bisa jawab pertanyaan mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu baca firman. Siapa di sini yang baca firman? Adik-adik baca firman enggak? Nah, kalau baca, udah mirip Tuhan Yesus nih. Sudah mirip. Ada lagi, adik-adik. Dia ini nurut sama orang tua. Nah, adik-adik semua, Tuhan Yesus juga nurut loh sama orang tua. Bayangkan orang tuanya hari itu menemui Tuhan Yesus umur 12 tahun sedang bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Itu orang-orang yang pintar banget seperti profesor-profesor. Dia bisa jawab setiap pertanyaan mereka. Tapi apa yang terjadi? Bukan sok pintar loh Tuhan Yesusnya. Waktu Tuhan Yesus ketemu dengan bapak mamanya, dibawa pulang, Alkitab berkata Tuhan Yesus hidup dalam asuhan atau ikut dalam apa yang papa mamanya ajarkan. Nurut dengan apa yang papa mamanya ajarkan kepadanya. Bayangin adik-adik, kalau kalian sudah pintar hari ini, sudah sekolah, sudah pintar, jangan merasa pintar. Tetap nurut sama orang tua kita. Luar biasa. Nah, itu yang Tuhan Yesus yang contohkan. Kalau kita mau berkata, aku mau mirip Tuhan Yesus, nurut sama orang tua. Aku mau seperti Tuhan Yesus, baca Alkitab. Aku mau nurut Tuhan Yesus, berbuat yang baik. Dan kita semuanya akan melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik semuanya, yuk kita belajar hari ini sama-sama bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Oke, let's go. Nah, yang pertama adik-adik adalah baca Alkitab. Mungkin kalian berkata, Kak, bosen Kak, kenapa sih tiap minggu selalu dikasih tahu baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Apa enggak ada yang lain? Memang benar adik-adik, cuma baca Alkitab aja yang bisa membuat kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kenapa? Dengan kita baca Alkitab akan kita makin tahu siapa sih Tuhan Yesus, apa yang dia perbuat. Kalau kalian enggak tahu, bagaimana caranya kalian mau serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus? Karena Alkitab seperti buku manual yang memberitahu kita apa yang harus kita kerjakan supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kita punya karakter seperti Tuhan Yesus. Nah, sebagai contoh, yuk sama-sama kita nonton, saksikan cerita tentang Jono dan Joni hari ini. Supaya adik-adik jelas ya. Oke, anak-anak semuanya, hari ini saya mau kasih kalian tugas. Nah, tugasnya ini nanti saya akan kirimkan lewat pesan di lewat handphone ya. Sudah punya-punya semua ya. Nah,
Nanti saya akan kirimkan. Nanti kalian kerjakan tugas ini, kerajinan tangan. Nanti yang bagus nilainya nanti saya akan masukkan. Yang jelek nanti saya masukkan juga, biar nilaimu nanti ketahuan ya. Nah, ada anak semuanya, saya sudah kirimkan ya. Nanti kalian cek di handphone kalian masing-masing. Oke, saya beri waktu, saya tinggal dulu. Nanti kalian kerjakan ya. Oke, oke. Ih, ileh, pakai handphone segala. Wah, apa sih tugasnya? Coba-coba lihat dulu ah. Ah, gak usah lah. Mau gini aja. Apa sih bikinnya? Bikin apa nih? Bikin kucing. Ah, wah, bikin kucing aja gampang. Udah, bikin sendiri aja. Gak usah ikut-ikutan ah. Eh, Jono, baca dulu tuh, baca dulu. Nanti kamu salah loh. Itu kan ada petunjuknya. 1, 2, 3 kucingnya kayak apa? Jangan sembarangan. Eh, Joni, enggak usah ikut-ikut deh. Pokoknya kan sesuai dengan perintah kan tadi, cuma bikin kucing. Ya udah bikin kucing aja. Enggak usah ribet ah. Ya, Jono, dibaca dulu, nanti salah loh. Dibaca dulu. Enggak, males ah. Males bacanya. Ah, langsung aja bikinnya gampang kok. Nih, aku bikin ini. Baiklah anak-anak semuanya, ini sudah selesai belum? Ini sudah selesai belum? Coba saya lihat dulu ya. Oke, Joni, gimana kamu buatnya Joni? Bagus sekali Joni, kamu sesuai dengan yang saya kasih ya? Iya Pak, tadi saya baca dulu, terus saya kerjain Pak. Oke, bagus. Kamu nurut, bagus. Dan mirip seperti yang saya mau. Jono, kamu buatnya yang mana? Jono. Ini apaan, Jono? Kamu buat apa ini? Loh, kan tadi Bapak suruh bikin kucing. Ya, saya bikin kucing, Pak. Ini kan kucing. K-U-C-I-N-G. Kucing. Jono, saya nggak suruh bikin tulisan kucing. Yang saya suruh bikin itu kucing. Ya kan, Pak, ini kucing. K-U-C-I-N-G. Jono. Udah, nilaimu nol. Hah? Nol, Pak. Ya, tidak. Jangan, Pak. Jangan dikasih nol, Pak. Aduh, satu-satu ya. Satu-satu deh. Gak apa-apa. Satu setengah, Pak. Jono. Makanya tuh, nurut. Baca tuh petunjuknya. Apa yang harus dikerjakan? Nah, adik-adik semuanya. Tadi sudah lihat ya. Akhirnya siapa yang berhasil? Jono apa Joni? Nah, iya kan? Si Jono yang gagal, yang Joni berhasil. Kenapa bisa berhasil adik-adik? Karena dia mengikuti apa yang diperintahkan. Caranya gimana, cara kerjanya, cara membuatnya, apa yang harus dibuat, dia ngikutin. Akhirnya dia bisa berhasil melakukan apa yang disuruhkan. Tapi apa yang terjadi dengan si Jono? Ayo, Jono bisa gak? Dia gak mau ikutin, pokoknya dia mau bikin sembarangan. Jadi gak kira-kira? Gak jadi kan adik-adik? Sama seperti Alkitab. Alkitab kalau kita baca, kita ikuti, maka kita akan sampai di mana hati kita akan semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Karakter kita, sifat kita akan semakin serupa, sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita baca, oh Tuhan Yesus sukanya mengampuni, kita mengampuni. Oh Tuhan Yesus sukanya ini, oh Tuhan Yesus sukanya gini. Semua diketahui semua, kita baca. Sehingga kita mengerti. Jadi yang pertama, Kak, saya pengen punya hati atau sifat serupa seperti Tuhan Yesus. Pertama, baca Alkitab. Di Yohanes 1 ayat yang ke-1 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Jadi kalau kita baca firman, sama seperti kita sedang tanda petik membaca Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus sukanya ini. Oh Tuhan Yesus sukanya mengampuni. Oh Tuhan Yesus sukanya nurut sama orang tua. Oh Tuhan Yesus tuh sukanya menolong orang yang miskin. Oh Tuhan Yesus tuh tidak suka menghakimi. Tidak suka nyala-nyalain orang. Oh Tuhan Yesus tuh baik. Selalu mengasihi orang lain. Oh Tuhan Yesus tuh sayang sama anak-anak. Misalnya gitu ya. Banyak kita akan banyak belajar kalau kita baca firman Tuhan. Siapa di sini yang mau baca firman Tuhan? Ada yang mau? Siapa yang mau jadi serupa, segambar seperti Tuhan Yesus? Mau? Wah, mau semua. Baca
Alkitab. Luar biasa. Yang kedua sekarang, siap semuanya? Yang kedua adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 22 dikatakan bahwa hendaklah kamu jadi pelaku firman. Dan jangan cuma mendengarkan firman, adik-adik. Kita ini banyak baca firman, tapi jangan lupa. Yang kedua, kita harus melakukan juga. Contoh tadi, si Jono dan Joni. Setelah Joni membaca apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, bentuk apa yang harus dibuat, sudah dia baca, kemudian dia lakukan. Karena itu dia berhasil mengerjakan tugasnya. Sedangkan si Jono, apa yang terjadi adik-adik? Dia nggak baca dan dia coba melakukan, akhirnya salah. Adik-adik, dua hal ini nggak boleh hilang. Yaitu pertama kita baca firman Tuhan, tapi yang kedua kita harus melakukan firman Tuhan. Saat kita baca, Tuhan Yesus sukanya mengampuni. Maka kita lakukan, memberikan pengampunan. Kita mengampuni orang lain. Tuhan Yesus sukanya memberkati. Kita lakukan. Aku juga mau memberkati. Ah, ada orang yang miskin gak bisa makan. Kasihan, aku kasih makanan. Ada yang butuh pertolongan. Aku kasih pertolongan. Itu namanya menjadi pelaku firman, adik-adik. Ya, siapa di sini yang mau jadi pelaku firman? Coba angkat tangannya sekali lagi. Yang mau serupa dan segambar dengan Tuhan, angkat tangannya. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sip. Oke, sekarang yang ketiga, adik-adik. Nah, ini juga yang tidak kalah pentingnya. Oke, yang ketiga adalah dekat dengan Tuhan. Lah kak, itu kan tema yang kemarin kak. Iya sih adik-adik. Tapi benar, saat kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Ada satu kejadian di Alkitab, di Kisah Para Rasul 4 ayat 13 adik-adik. Ya, hari itu Petrus dan Yohanes, hari itu ditangkap adik-adik dan dia dibawa ke pengadilan. Mereka berkata, kita mau hukum dia, masukkan ke penjara, kalau enggak kita lempari dengan batu. Waduh, serem banget adik-adik hari itu. Rasul-rasul Tuhan seperti Petrus dan Yohanes yang memberitakan Injil, mau dilempari batu, mau dibunuh, semua yang jahat mau dilakukan kepada Petrus dan Yohanes. Karena dia memberitakan Injil Tuhan. Hari ini kita bersyukur ya adik-adik, kita bisa terima Injil Tuhan, kita jadi orang yang percaya. Tapi ada satu tugas buat kita. Jadi seperti juga Petrus dan Yohanes memberitakan Injil buat orang-orang yang susah. Caranya gampang. Bagikan sesuatu, berkati mereka, doakan mereka, tolongi mereka. Hidupmu akan jadi hidup yang luar biasa. Nah, Petrus dan Yohanes ditangkap, dimasukkan ke pengadilan. Dan semua orang bilang, kamu bersalah, kamu bersalah, kamu bersalah. Dengan kuasa apa kamu melakukan mujizat? Tapi Petrus dan Yohanes bisa bercerita dengan luar biasa. Bisa menyampaikan semua dengan luar biasa. Apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga orang-orang ahli Taurat ini yang sudah profesor pintar-pintar, mereka bilang, ini siapa sih mereka ini? Ini kan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang gak pintar. Kok bisa pintar kayak begini? Kok bisa hebat begini ngomongnya? Siapa sih mereka? Dan mereka tahu, oh mereka ini pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, ternyata orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang dekat dengan Tuhan Yesus, berubah jadi orang yang pandai, jadi orang yang hebat, jadi orang yang cinta Tuhan. Sehingga orang yang melihat sampai kagum, loh kagum, loh, ini orang pengikut Yesus luar biasa, kagum. Karena melihat bahwa mereka sudah seperti Tuhan Yesus. Adik-adik semua, sekarang hidup kalian seperti apa? Papa mama di rumah ngeliatin kalian. Ini anak pengikutnya Tuhan Yesus apa pengikut setan? Aduh, serem banget. Kalau pengikutnya Tuhan Yesus harusnya baik. Tapi kalau pengikutnya setan, buat yang nakal, buat yang jahat, marah-marah, kebencian, berbuat yang jahat, yang berdosa.
menyakiti orang tua, menyakiti saudara. Lah jangan-jangan ini pengikutnya setan. Siapa di sini yang mau pengikutnya setan? Enggak mau. Siapa yang mau jadi pengikutnya Yesus? Angkat tangannya. Nah, adik-adik, kalau kalian pengikut Yesus, artinya apa? Kalian punya sifat, punya karakter seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus, melakukan semua yang baik. Nah, adik-adik, bisa jadi pengikut Yesus artinya apa? Kita dekat dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Makanya adik-adik, minggu yang lalu kita diajarin, ayo kita puji dan sembah Tuhan. Ayo kita berdoa. Buat apa sih adik-adik? Supaya adik-adik semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita jadi makin mirip dengan Tuhan. Bukan wajahnya, tapi kita semakin mirip sifatnya, karakternya. Tapi kalau kita enggak dekat dengan Tuhan, kita dekatnya sama setan. Wah, nanti miripnya sama setan. Berbuat yang jahat, berbuat yang nakal. Adik-adik semua yang ada di rumah, hari ini Kak Michael mau katakan, kita punya destiny. Adik-adik punya destiny, punya tujuan. Tuhan punya tujuan buat kalian. Apa itu? Kalian menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Karakter kalian jadi karakter Kristus. Sifat kalian sifatnya Kristus. Melakukan semua yang baik. Adik-adik mau? Adik-adik mau? Wah, luar biasa. Sebelum kita selesai, Kak Michael mau ajak kita akan nyanyikan satu lagu yang berkata bagaikan bejana yang siap dibentuk. Lagu ini adalah doa kita dan kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan membentuk hidup kita menjadi satu bejana yang indah, menjadi lebih serupa lagi dengan Tuhan Yesus. Dan setiap hari kita makin disempurnakan. Mari adik-adik semuanya, kita nyanyikan lagu ini dengan doa sebagai doa kita kepada Tuhan. Kak Michael berdoa, setiap doa kita dijawab. Hari ini kita diberikan hati, sifat yang seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalian boleh angkat tangan kalian, tutup matanya. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alam dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari adik-adik kita katakan sekali lagi, jadikanku alat. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap
setiap jalanku memuliakan namamu. Sekali lagi kita angkat tangan kita, katakan, ku mau sepertimu Yesus. Tuhan, ini doa kami. Tuhan, sempurnakan kami semua anak-anakmu. Sempurnakan hidup kami ya Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami memuliakan Engkau. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Adik-adik yang mau seperti Tuhan Yesus, angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami ingin sepertimu Tuhan, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Berikan buat kami anak-anakmu hati yang seperti Engkau ya Tuhan. Sempurnakan kami semua. Berikan kami hati yang terus melakukan apa yang Kau mau. Berikan kami karakter yang benar ya Tuhan. Semua yang jahat, semua yang nakal yang ada di hidup kami hari ini dibersihkan. Dan berikan yang baru di hati kami Tuhan. Biar hati kami semakin mencintai, semakin mengasihi Engkau. Lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau baik. Berkati anak-anakmu Tuhan. Biar kami semua makin hari disempurnakan, makin kenal Engkau. Lebih lagi Tuhan, berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita katakan, amin. Adik-adik semua, kita belajar hari ini, mari miliki karakter sifat seperti Tuhan. Dengan cara kita baca Alkitab, supaya kita ngerti apa yang Tuhan lakukan. Kemudian kita melakukannya. Ya, jangan cuma dibaca tapi dikerjakan, mengampuni, berbuat yang baik, baca Alkitab, menyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tapi yang ketiga, jangan lupa tadi. Apa? Kita harus dekat dengan Tuhan. Karena semakin kita dekat, maka kita akan semakin mirip dengan Tuhan. Apa yang Dia kerjakan, Dia lakukan akan jadi turun dalam kehidupan kita. Seperti kalian juga dekat dengan papa mama, akhirnya wajah kalian mirip kan dengan papa mama, ya kan? Sama dengan kita, kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita akan semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, seperti janji Kak Michael tadi, di akhir acara Kak Michael masih kasih game satu lagi, yaitu, nah ada dua gambar nanti yang akan diberikan kepada adik-adik semua. Adik-adik cari berapa perbedaan di gambar ini. Nah nanti kemudian kalian bisa DM ke Instagram Joel Kids Ministry, kalian bisa kasih beritahu jawabannya, ada berapa perbedaannya, dan juga kalian bisa tulis mungkin perbedaannya, oh di matanya kak yang beda, gitu misalnya, oh di tangannya kak, atau di apanya. Kalian boleh nanti kasih komennya di DM Instagram Joel Kids Ministry. Tetap akan ada hadiah yang pulsa yang nanti akan dikirimkan ke nomor telepon yang adik-adik cantumkan di situ. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik. Hai teman-teman. Ketemu lagi dengan kita. Kita ada di session apa, NJ? Doa bagi? Bangsa. Doa bagi bangsa. Apakah adik-adik di rumah masih semangat berdoa buat Indonesia? Masih? NJ masih semangat gak? Masih. Semangat ya? Kita akan terus berdoa buat bangsa kita. Kak,
kenapa kita terus berdoa? Kita memang harus terus berdoa. Supaya apa? Kembali lagi Kak Yanti mau ingatkan, cawan doa kita terus penuh di hadapan Tuhan. Dan cawan kejahatannya nol, bahkan habis semuanya. Oke ya, adik-adik semua setuju? Sekarang Kak Yanti mau tanya, siapa yang tahu binatang yang dibilang paling kuat? Binatang apa, NJ? Apa, yo? Nggak tahu. Siapa yang tahu binatang? Singa. Tahu ya? Singa ditakuti karena apa? Galak. Oh, galak. Selain karena galak, suaranya menggelegar. Kalau singa lagi berdiri di atas bukit dan dia mengaum, wah, suaranya menggetarkan semua binatang-binatang yang lain, membuat mereka ketakutan. Nah, hari ini kita akan berlaku yang sama. Tuhan memberi kita apa? Mulut. Mulut. Hari ini kita mau pakai mulut kita untuk mengaum. Bukan berarti untuk wah gitu, bukan. Tapi kita akan mengucapkan firman Tuhan. Betul, kita akan menyanyi. Kita akan juga berdoa buat Indonesia. Setuju ya, NJ ya? Setuju, Kak. Di Alkitab juga diceritakan satu orang yang waktu itu dia dalam keadaan buta. Siapa nanti ya? NJ bisa tebak enggak? Dia buta ya, dan dia terus menerus berteriak gini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayo, tahu enggak? Siapa dia? Ya, siapa dia? Bartimeus. Walaupun di tengah kerumunan banyak orang, dia terus berteriak. Dan akhirnya Tuhan Yesus menoleh ke Bartimeus. Dan yang terjadi, Bartimeus menerima mujizat. Bartimeus diselamatkan. Hari ini kita akan berdoa buat bangsa Indonesia. Kita akan deklarasi sebisa mungkin adik-adik di rumah. Ayo kita bangkit berdiri. Kita satukan kekuatan dengan mama, papa, kakak, adik, siapapun yang di rumah. Bergandengan tangan. Kita mau deklarasi buat Indonesia. Kita mau minta belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kita. Amin. Biar kemuliaan Tuhan terus ada atas bangsa Indonesia. Dan bangsa kita mengalami lawatan Tuhan. Amin ya. Ayo kita siap-siap berdoa. Ayo bangkit berdiri semua. Yang masih duduk, ayo berdiri. Ayo berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Biar belas kasihan-Mu Bapa memenuhi tempat ini. Nanti ada teman-teman kita yang akan deklarasi. Ada kakak-kakak juga yang akan berdeklarasi sama-sama. Kita mengaum hari ini. Mengaum untuk keselamatan Indonesia. Kita akan mengaum untuk Tuhan memulihkan bangsa kita. Tuhan membebaskan bangsa kita dari semua bencana yang tidak enak ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami datang kembali kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami bawa bangsa kami. Kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu. Tuhan, hamba mintakan belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Kami mintakan belas kasihan-Mu turun atas negeri kami, Tuhan. Lawat bangsa kami. Lawat bangsa kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan sama-sama. Biar di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan Tuhan, Indonesia aman, Indonesia sehat, Indonesia makmur Tuhan, dan Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Maka tidak ada kuasa jahat yang mampu masuk ke Indonesia Tuhan. Indonesia terbebas dari segala bencana dan penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus akan ada lawatan terbesar yang terjadi buat Indonesia. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersepakat, kami mintakan keselamatan untuk Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepada Tuhan, Kau yang usir semua segala sakit penyakit, virus apapun yang ada di Indonesia, kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus pergi dari Indonesia. Indonesia diselamatkan, Indonesia sembuh dari apapun segala sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mintakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkat yang dari Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Indonesia dibebaskan dari segala kemiskinan Tuhan. Indonesia dibebaskan dari segala kebodohan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya terjadi. Amin, amin, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Indonesia diselamatkan Tuhan. Tidak ada lagi bencana dan virus apapun yang masuk ke Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama lagi katakan, biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Indonesia menjadi biji mata-Mu, menjadi kesayangan-Mu. Berkati dari ujung barat sampai ujung timur, dijauhkan dari semua yang jahat, dijauhkan dari semua penyakit. Tuhan, amin.
Yang mendengar setiap doa kami. Engkau Tuhan yang mendengar setiap deklarasi kami Tuhan. Kami percaya semua akan terjadi seperti yang Engkau tetapkan Tuhan. Semua akan terjadi seperti kehendak-Mu Tuhan. Tuhan kami mau tetap berdoa. Biar kami jadi pasukan-pasukan-Mu yang tetap berdiri buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terus beri dalam hati kami, hati yang terus mau berdoa dan membawa bangsa ini naik ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, lawatan terbesar akan terjadi. Amen. Kami percaya Tuhan, pemulihan akan segala sesuatu akan segera terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya Indonesia mendapat perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang percaya, sama-sama katakan, Amin. Shalom saudara, hari ini saya pengen promo satu album rekaman lagu anak-anak yang luar biasa. Judulnya Glory to God. Ini album yang berisi 12 lagu anak-anak yang sangat luar biasa, yang dikarang oleh guru-guru sekolah minggu dan dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Saya percaya lagu-lagu ini akan jadi berkat yang luar biasa. Saya udah dengerin lagunya dan saya ikut ngisi narasi dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Sekali denger, saya langsung mencintai, suka banget dengan lagu ini. Nah saudara, dan ini yang luar biasa adalah ditaruh dalam sebuah flash disk sehingga membuat sangat simple, sangat aman. Karena kalau di CD atau DVD mungkin bisa pecah atau rusak ya, tapi karena ditaruh di dalam flash disk, lebih aman dan lebih baik. Karena itu saya menganjurkan saudara, ayo beli rekaman album yang luar biasa ini. Di mana saudara bisa mendapatkan album ini? Gampang, hubungi alamat di bawah ini. Tapi yang kedua, Eagle Bookstore juga menyediakannya. Saudara bisa hubungi lewat WhatsApp atau Instagram Eagle Bookstore, akan dikirim sampai ke rumah saudara. Saya percaya album ini akan jadi berkat yang luar biasa buat anak-anak, tapi juga buat saudara sekalian. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati lewat album ini. Tuhan Yesus memberkati. Kau gembala
seru sekali ya ibadah hari ini ya. Kita sudah belajar firman, kita memuji Tuhan tadi. Kalian dilihat kalian semangat loh. Keren sekali walaupun masih di rumah masing-masing, tapi kalian tetap semangat memuji Tuhan. Nah, hari ini kita belajar firman tentang apa? Masih ingat kan ya? Nanti diulang lagi setelah ibadah ini selesai, nanti dilihat lagi di YouTube-nya Joel Kids. Hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki karakter. Karakternya Tuhan Yesus, karakter yang luar biasa. Nanti berdoa biar karakter itu ada dalam hidup setiap kita ya. Supaya nanti kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Oke, kita sebentar akan selesai ibadah hari ini. Nanti cuma pesan kalian tetap semangat ya. Tetap semangat cari Tuhan. Tetap semangat belajar firman Tuhan. Kita akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa absen. Linknya ada di bawah ini ya. Ingatkan juga buat teman-teman kalian yang lain yang belum pernah ikut ibadah online Joel Kids. Ayo ikut ibadah online Joel Kids setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ajak teman-teman ya, ajak saudara, ajak siapapun yang kalian kenal. Supaya mereka juga diberkati bersama-sama. Yang kedua adalah kita tetap ada ibadah MK lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore. Untuk linknya nanti akan dibagikan di grup masing-masing. Nah, buat adik-adik yang belum tergabung dalam grup, pengen tahu linknya apa, kalian bisa DM Instagramnya Joel Kids. Ya, linknya ada di bawah ini. Kalian tanya, Kak, link buat Zoom apa ya? Nanti akan dibagikan dengan kakak-kakak. Kalian bergabung bersama-sama. Kita sekali lagi belajar firman, sekali lagi memuji Tuhan. Dan juga bisa bertemu dengan teman-teman yang lain walaupun lewat Zoom. Ya. Nah, yang terakhir adalah, ayo siapa yang belum subscribe YouTube-nya Joel Kids? Subscribe sama-sama ya, kita pakai YouTube ini untuk belajar firman. Jangan pakai waktu kalian untuk terus main games atau untuk melakukan hal-hal yang sepertinya tidak berguna. Tetap belajar juga, tapi tetap juga belajar firman, tetap dengar lagu-lagu pujian yang itu akan membuat iman kita semakin kuat. Ya, yuk sekarang kita akan selesai ibadah hari ini. Sekali lagi bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa, tidak ada yang sakit di antara kita ya, semua sehat, semua kuat. Yuk, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat ibadah yang sudah kami lakukan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Kami merasakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, minggu-minggu ke depan adalah minggu-minggu yang ajaib. Minggu yang diberkati Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Kami sehat, kami kuat. Karena ada Tuhan yang menyertai kami, menyertai keluarga kami. Kau berkati sekolah kami Tuhan. Kami jadi anak-anak yang pandai, kami jadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Kau juga berkati mama papa kami, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau yang jagai keluarga kami. Tidak ada yang sakit di antara kami Tuhan. Sekalipun di antara kami ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan dengan sempurna. Kami percaya Bapa yang baik itu Bapa yang menjaga setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan kami adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami akan terus di atas dan bukan di bawah. Kami diberkati untuk memberkati banyak orang. Dan kami terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa turun atas hidup setiap kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai setiap kami sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kalian yang semangat, kalian diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.